Halo semuanya, balik lagi di Ukun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang taktik jitu TNI, permintaan F-15 ditolak, Sukhoi Su-35 ke tanah air. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Hingar-bingar rencana pembelian jet tempur F-15EX dari Amerika Serikat dan Rafale dari Prancis telah mengemuka kencang. F-15EX merupakan terobosan terbaru yang digagas oleh Angkatan Udara Amerika sebagai pesawat tempur untuk menggantikan peran F-15C atau The Eagle yang sudah menua. F-15EX merupakan varian yang dikembangkan Boeing dari basis F-15QA varian F-15E Strike Eagle untuk Qatar. Kelebihan yang dimiliki pesawat ini dibandingkan semua keluarga Strike Eagle adalah kapasitas angkut persenjataan yang lebih banyak dan sistem elektronika yang dinamai EPAWSS atau Eagle Passive Active Warning Survivability System. Yang menarik bagi Indonesia, terlebih bagi kita sebagai warga negara Indonesia, banyak yang berharap F-15EX dapat diakuisisi setelah upaya pembelian 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia menemui banyak hambatan. Padahal, kontrak pertamanya telah ditandatangani pada 14 Februari 2018 di Jakarta. Artinya, tahun ini sudah menginjak tahun ketiga, namun juga tidak jelas kelanjutannya. Dari pihak Amerika sendiri, bila kita telusuri melalui pemberitaan-pemberitaan di dunia maya, sebenarnya belum ditemukan berita yang menyebutkan bahwa Washington telah merestui penjualan F-15EX kepada Indonesia. Portal Military The Drive menyebutkan bahwa peluang ekspor F-15EX adalah kepada Israel dan India. Di luar itu, ada Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu calon kandidat pembeli F-15EX. Namun, bila permintaan F-15 Indonesia tidak disetujui Amerika, ada kemungkinan permintaan itu hanya alibi petinggi TNI untuk dapat memuluskan pembelian Sukhoi Su-35 Rusia yang sempat tertunda dan tak jelas kelanjutannya. Dengan adanya alasan jelas Amerika menolak penjualan pesawat F-15, maka Amerika tidak bisa mengekang Indonesia untuk membeli jet tempur Sukhoi Su-35 asal Rusia. Seperti halnya tahun 2000-an ketika terjadi embargo F-16 dari Amerika, Indonesia langsung mendatangkan pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 Rusia sebagai gantinya. Oke, itulah dia pembahasan tentang taktik jitu TNI, permintaan F-15EX ditolak, Sukhoi Su-35 ke tanah air. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.